hari ini datang ke Polda melaporkan Dokter Ran Rasman Nasution. Oh. Yang hodamnya pura-pura nih. Kenapa dilaporin? Karena ada satu hal yang harusnya tidak boleh disebarkan, tidak boleh diberitahu ke halayak ramai, apalagi sampai wartawan juga tahu, menjadi konsumsi publik juga, ya kan? Biar bagaimanapun kan Laura anak masih di bawah umur. Laura aman, dia di masih di safe house. Tadi juga hari ini dikirimin buku untuk dia baca, untuk dia belajar. Karena kebetulan memang Laura kan anak yang pintar sekali, dia IQ tertinggi. Dia juga berangkat ke UK itu bukan karena beasiswa, nggak ada di UK itu beasiswa tetap bayar. Dia menerima arti mau lah, dia tahu kok orang tuanya berjuang buat dia kayak apa. Tahu. Udah sedikit ngomong sama Laura, dia bilang I'm so sorry Ami gitu kan, sama apa yang udah kulakukan. Dia pelan-pelan lah, nanti lama-lama dia akan ngomong sendiri.